Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, pernahkah kamu melihat seekor kucing yang terus menatap ke arahmu tanpa berkedip dalam waktu yang cukup lama? Ternyata hal tersebut bukanlah tanpa sebab, namun ada maknanya. Ada beberapa firasat. Firasat ini konon berkaitan dengan pertanda baik orang yang dipandanginya, yakni merupakan pertanda rejeki. Bukan hanya materi, tapi keinginan-keinginan yang terkabul. Mungkin akan ada bantuan dari orang lain atau rejeki yang tak terduga. Biasanya kucing membawa firasat keberuntungan ini akan betah dan berlama-lama memandang orang tersebut. Bahkan durasinya hingga mencapai 5 menit tanpa berkedip. Hal ini karena si kucing tersebut ternyata sedang merasa takjub melihat ada sosok khusus yang berada di sebelah orang yang dipandanginya tersebut. Sosok khusus tersebut adalah malaikat pengirim rejeki. Inilah yang membuat kucing begitu terpesona dan menatap lama tanpa berkedip sedikit pun. Rejeki yang konon bakal menyelimuti orang yang dipandang istimewa oleh kucing tersebut bisa berupa apapun, baik berupa uang, hadiah, makanan, pekerjaan, atau urusan yang dimudahkan dan lain-lain. Maka dari itu, ada baiknya kita memperlakukan kucing dengan baik. Meskipun tidak suka, jangan sampai kita mengusirnya dengan cara-cara yang kasar dan kejam. Karena kucing juga makhluk ciptaan Allah sama seperti kita. Oke, pemirsa yang budiman, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.